Halo bosku, nah kali ini kita akan bertemu lagi di channel Kreatif Tool. Dan untuk tutorial kali ini saya akan membahas tentang baterai power ya. Baterai power, kalau kemarin kan ada di video saya bikin ini dari baterai meltank kita rubah ke 12 volt jadi 16 volt, jadi 16 volt lah, kurang lebih 17 volt. Nah kali ini kita akan bikin yang 24 volt dari bor baterai yang 12 volt ini. Nah, bagaimana ininya? Nah, ini saya udah siapin, guys. Nah, ini baterai. Ini baterai yang ini yang 4000-an ya, 4500. Yang kemarin saya cek di teman ini mAh-nya di 900 sampai 1100 dan ada sebagian yang 1200 mAh dan rata-rata voltnya itu 37 sampai 41 dan kebanyakan 3,9 volt. Nah, ini semua. Ini belum posisi, belum dicas ya. Ini posisi 37, 39 sampai 4. Ini 7 biji. Karena mAh-nya kecil, makanya ini saya paralel 2. Ini saya paralel 2 dan tegangan volt 6. Nah, ini teman, ini saya udah siapin holdernya dari Pralon. Ini dari Pralon. Saya kira ini lebih efisien ya, supaya ini baterainya ini nggak ketemu tuh. Nah, jadi kayak gini, jadi nggak ketemu ini antara ini dan kuat juga. Nah, makanya saya bikin dari ini. Dan kita pakai BMS, ini BMS S6 yang kita beli juga, ini harga di 36.000 ya. Nah, ini hati-hati dalam membeli ini, kadang-kadang suka error dan banyak error. Kalau siapa tahu teman-teman yang beli di tokonya langsung, cek langsung. Tapi kalau umpamanya beli di toko online, alangkah baiknya lihat ratingnya, karena rating sangat berguna. Plus min, ini min plus min, anggapannya hanya satu. Ini sebenarnya untuk menambah daya ya, daya ampere atau mAh nya karena ini cuma 1100 mAh nafasnya, makanya kita paralel 2, jadi biar kekuatannya 2200 mAh dan tegangan voltnya 24 volt, kurang lebih 24,2 atau sampai 23,8 volt. Tempat baterainya untuk bor, cuma ini lumayan gede ya, lumayan gede tapi hampang lah. Ini dari kayu pinus, ini buat masukin ke dalam ini, masukin ke dalam ininya. Ini plus minus, dan lebih efisiennya juga ini untuk saya udah pasang ini untuk ngecas. Oh iya teman-teman, satu lagi. Nah, ini dan ini buat ininya, ini buat masukin ke dalam ini. Oke. Nah, itu. Ini saya udah buat dan saya belum videoin. Saya rasa ini gampang lah untuk membuatin. Nah, teman-teman, ini kita udah lem ya. Paknya udah selesai.
plus ini min, ini plus, ini langsung ke min, ini paralel, ini ngambil langsung paralel, dan ini plus minus, please, plus, ini min, ini paralel, ini paralel. Volt 12 volt 8 volt 3 volt. Nah jadi ini ya, kita coba error di depannya. Oke. Ini nah, kita masukin sini. Kita rokok, taruh rokok untuk merokok. Lagi deh. Ini udah cek. Sampai juga. Ini dan Pak, kalau bawa rumah ini, kita tutupin. Ini kan, ini akan selesai, Pak. Jalur casan, ini jalur output. Output ini masuk ke dalam board. Nah ini teman-teman, ini tarik ke atas. Ini tarik. Mungkin yang udah kita setting lebih awal ya. Yang terakhir, iya, nah ini 23,9.